Ratusan warga memeriahkan tradisi bersih desa di Klaten, Jawa Tengah dengan berebut gunungan sayur mayur. Dua gunungan ludes diserbu warga. Warga langsung berebut gunungan hasil bumi setinggi 1 meter dalam tradisi bersih desa di Baturan Ganti Warno, Klaten, Jawa Tengah. Hanya dalam waktu singkat, dua gunungan sayur mayur dan buah-buahan pun ludes. Sebelumnya, gunungan dikirap oleh seniman tradisional bersama warga. Mereka juga membawa 170 tenong bambu berisi makanan. Masyarakat makan bersama berupa nasi gurih, ingkung ayam, buah-buahan hingga jajanan pasar. Rebutan rame-rame kayak gini. Ya. Ini mau saya buat bikin ini, saudara-saudara kakak minta dibikinin ini, apa, sambil santai sekarang. Bersih desa atau nyadran lah istilahnya, tujuannya untuk nguri-nguri budaya Jawa biar tidak punah dan hilang. Mereka meyakini jika mendapat bagian dalam gunungan akan mendapatkan berkah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.